Halo guys, jumpa lagi di channelnya Raden Mas Ion 1989. Jadi ceritanya tadi pagi datang dua orang atau sepasang suami istri datang kemari tanya-tanya harga tempe. Terus sudah dijelaskan yang kecil harganya sekian seperti ini. Terus tempenya yang besar harganya sekian. Seperti ini. Nah, alhamdulillah setelah terjadi proses tanya jawab, akhirnya sepasang suami istri tadi alhamdulillah pesan tempe yang kecil ini 1000 bungkus untuk dibawa keluar kota. Masih wilayah Sulawesi Tengah sih, tapi hitungannya dia luar kota Palu. Morowali. Jadi bagi orang Palu pasti tahu yang namanya Morowali. Sebelum sepasang suami istri tadi datang, ada juga dua orang ibu-ibu yang katanya tempenya mau dibawa ke Toli-Toli. Seperti itu. Katanya sih buat keluarga di sana. Sudah sering sih dibawa ke Toli-Toli di sana. Nah, baru kali ini dapat pesanan ke Morowali. Jumlahnya sih alhamdulillah cukup banyak. 1000 bungkus dan alhamdulillah sudah saya siapkan untuk dipaketkan besok pagi. Mau lihat banyaknya atau paketan 1000 bungkus tempe? Ini dia. Oke, jadi sudah saya kemas 1000 bungkus untuk besok OTW Morowali. Besok pagi rencananya mau OTW 1000 bungkus. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Video kali ini alhamdulillah dapat proyek 1000. Terima kasih.